Seorang wanita mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Pilah atas tuduhan mencederakan madunya. Tertuduh Cik Rusli Zai Syawa Ratu Aini Cik Roslan membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Norma Ismail. Perbuatan dilakukan pada 15 Oktober di Felda Lui Timur, Jempol. Tertuduh isteri ketiga menyebabkan cedera ke atas mangsa yang juga isteri keempat menggunakan parang. Mahkamah menetapkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin selain syarat tambahan tidak mengganggu saksi atau mangsa. 5 Disember depan sebutan semula kes.